Mengapa saya memilih Pak Jokowi? Karena dalam sejarah kehidupan saya di dalam negeri ini, setelah saya melek mengenai politik, bahwasanya satu-satunya sosok pemimpin Indonesia yang melayani, bukan justru dilayani oleh rakyat, dan Pak Jokowi. Bukan hanya itu saja, Pak Jokowi adalah satu sosok yang memang jenuin, dia jujur, dan dia betul-betul anti korupsi. Dan itu telah dibuktikan. Bukan hanya itu, selama 4 tahun kita melihat kinerja Pak Jokowi jelas ya. Banyak sekali orang yang mencibir ya Bapak, karena apa yang dia lakukan dengan berkonsentrasi pada infrastruktur. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa hampir semua negara maju sekarang dia start dari infrastruktur, dan ini dijalankan dengan segala resiko yang dia hadapi. Dan inilah satu contoh pemimpin dan bukan pimpinan. Dan di sini saya melihat bahwa Partai Solidaritas Indonesia itu punya satu simbolisasi selain visinya, misinya, dan juga saya melihat PSI adalah satu partai yang selain visioner adalah partai yang menjanjikan, karena terdiri dari generasi muda yang punya spirit semangat selain anti korupsi dan selalu berpikir pada kemajuan bangsa. Dan saya sangat yakin bahwa PSI akan banyak yang support. Selain itu, Pak Jokowi juga akan menjabat 5 tahun ke depan untuk menjalankan pembangunan yang masih banyak tertinggal ini untuk Indonesia yang maju.